Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Shalawatullahi wa salamuhu 'ala asrafil anbiya'i wa khairil anam. Amma ba'd. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mengeluarkan zakat itu memiliki banyak sekali buah dan manfaat, baik yang itu kembali kepada dirinya sendiri ataupun kembali kepada orang di sekitarnya atau masyarakat pada umumnya. Yang pertama adalah orang yang mengeluarkan zakat, ya, itu akan menyempurnakan keislamannya. Karena kita tahu zakat ini adalah rukun Islam yang ketiga. Kemudian yang kedua, zakat ini, ya, bisa menjadi pembuktian kebenaran akan keimanannya. Karena kita tahu harta ini sangat dicintai oleh banyak orang. Maka ketika seseorang mengeluarkan sesuatu yang sangat dicintai, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengharapkan kecuali balasan darinya dan ridho darinya, maka ini adalah salah satu bentuk pembuktian keimanannya. Kemudian yang ketiga adalah menyempurnakan keimanannya dia sendiri. Kenapa? Karena Nabi bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih." Tidaklah sempurna iman seseorang itu sampai dia itu suka, ya, dengan sesuatu sebagaimana suka untuk saudaranya sebagaimana dia suka untuk dirinya sendiri. Karena kita ketika kita kesusahan, ketika kita susah, kemudian ada orang yang membantu kita, pastilah kita suka, kita gembira, kita senang. Maka begitu juga lah kita seharusnya. Ketika kita berkecukupan, maka kita, ya, mengeluarkan zakat. Ketika itulah keimanan kita menjadi semakin sempurna. Kemudian yang keempat, menjadi sebab, salah satu sebab seseorang masuk ke dalam surga. Suatu ketika Nabi menggambarkan kepada para sahabatnya, ya, bahwasanya ada kamar yang begitu indah yang terlihat dari luar dan juga terlihat dari dalam. Kemudian ada seseorang bertanya, "Untuk siapa kamar itu wahai Nabi?" Kemudian Nabi mengatakan, "Kamar itu bagi orang yang liman atabal kalam, yang perkataannya baik, wa at'amat ta'am, dan orang yang memberikan makan." Karena orang yang mengeluarkan zakat itu juga memberikan makan kepada orang lain dan yang lainnya. Kemudian zakat ini dapat, ya, mempererat hubungan satu dengan yang lainnya. Dapat memperkokoh, ya, hubungan orang satu dengan orang yang lainnya. Sehingga mereka itu seperti keluarga yang saling membantu. Yang kaya membantu yang miskin. Ya, sehingga satu sama lain itu merasa bahwasanya mereka adalah saudara mereka sendiri, dan ini menjadikan pondasi masyarakat ini semakin kuat. Lalu dengan orang, ya, mengeluarkan zakat, maka akan mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan, kriminal-kriminal di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Karena kebutuhan seseorang, ya, itu dapat terpenuhi dengan zakat. Ketika orang-orang kaya mengeluarkan zakat mereka, maka orang-orang yang kurang beruntung, orang-orang yang miskin itu akan terpenuhi kebutuhan mereka, sehingga mereka tidak berpikiran, ya, untuk mencuri, membegal, ya, dan lain sebagainya. Lalu zakat juga dia dapat meredam kemarahan orang-orang miskin, ya, karena kadang mereka yang miskin itu marah dengan keadaan mereka. Ketika mereka dibantu, ketika mereka mendapatkan kebutuhan mereka, maka mereka akan, ya, redam kemarahan mereka. Kemudian jelas dapat menyelamatkan orang tersebut dari api neraka. Kemudian zakat juga dapat membuat orang-orang itu semakin terpelajar, karena dia akan mempelajari, ya, aturan-aturan terkait dengan zakat tersebut. Kemudian
ya, harta yang dikeluarkan itu tidak akan berkurang. Nabi bersabda apa? Mana kosot sodakotun min mal. Sedekah itu tidak mengurangi hartanya. Di samping itu, oh, zakat dapat mendatangkan kebaikan yang sangat banyak yang lainnya. Barakallahu fikum. Semoga kita termotivasi untuk mengeluarkan zakat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.